bekecot. Senenganku bekecot, Mas. Oh, enak oh, dagingnya. Halo, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan channel Kendria Cahaya Gantari. Nah, di video kali ini saya lagi ada di daerah Pongangan ya. Pasnya itu ada di Jalan Kiai Haji Syafi'i. Nah, di sini tuh ada kuliner namanya bekecot dan belut maut ya. Namanya wis ngeri banget iki, Rek. Penasaran kan? Oke, langsung saja kita pesen, terus kita nikmati kuliner yang istimewa ini. Oke dulur, let's go! Ya dulur ya, warungnya namanya Warung Barokah, menyediakan belut sadis, bekecot maut, wih semua mantep, namanya ngeri banget kira. Jadi alamatnya ini atau pasnya ini ada di Jalan Kiai Haji Syafi'i ya. Kalau ke arah sana itu menuju ke Bunder ya. Di antara-antara ada di depan koperasi simpan pinjam Sumber Dana Mandiri, Kak Ketore. Ya, langsung saja ya kita pesen bekecotnya. Permisi Mas. Ye. Mas, namanya siapa Mas? Mas Wahyu. Mas Wahyu. Di sini tuh warungnya namanya Warung Barokah Mas ya? Ye, Warung Barokah. Menyediakan menu apa saja Mas di sini Mas? Oh, banyak. Penyetannya itu banyak-banyak ikan. Ikannya banyak. Apa saja Mas? Ada belut. Belut. Lele. Lele. Ayam. Ayam. Sama mujair, sama mujair, telur juga ada, telur juga ada. Terus ini yang paling spesial apa Mas? Di sini spesial bekecot sama belut. Bekecot sama belut. Untuk harganya berapa aja Mas ini Mas? Rata-rata 10.000. Rata-rata 10.000. Rata-rata berarti semuanya Mas ya? Ya enggak, kalau enggak yang spesial agak 13.000 lah kalau yang spesial. Yang spesial 13.000. Iya. Masih terjangkau Mas ya. Iya. Murah meriah. Udah lama Mas buka di sini Mas? Kalau di sini baru 2 bulan, tapi lama di GKB dulu. Oh, pernah buka di GKB? Iya. Bukanya mulai jam berapa ini Mas? Buka mulai jam 5. Jam 5 sore sampai jam berapa? Sampai habis. Sampai habis. Jam 9 mungkin udah habis. Bisa pesen lewat online Mas? Bisa, di GrabFood ada. Namanya apa Mas? Sambal Ulek dan Bekecot Mau. Sambal Ulek dan Bekecot Mau. Iya. Oke Mas, tapi enaknya aku pesen yang mana ini? Pesen yang bekecot maut aja Mas. Oke, saya buat. Oke dulur ya, jadi ini pesenanku bekecot maut. Jenenge sangat mengerikan ya. Bekecot ini di bumbu pedes ya. Terus yang spesialnya lagi ini pedesnya bisa request sesuka dulur-dulur semua. Jadi satu porsi ini ya, kita udah dapat nasi, terus bekecotnya ini melimpah banyak kira. Harganya berapa ini Mas? Harganya Mas 13.000 Mas ya? Iya, 13.000. Harganya 13.000 rupiah. Oke dulu, langsung saja kita rasakan. Tapi tidak lupa kita juga akan berangkat.
Monggo. Kita rasakan ya. Ini sebelumnya anget-anget lawe pekecok maut. Kita simpan sebelum. Untuk memasak daging buketot ini ada triknya sendiri. Kalau aku dulu ya, zaman cili aku masak buketot ini tak kayak injek ya, ini tak godok pakai injek. Terus buketot ini yang diambil ini hanya kakinya saja loh ya. Yang bawah untuk berjalan itu dijamin bebas lendir, tidak kering. Oke dulur, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur semua. Tidak lupa lagi saya ingatkan, selalu jaga kesehatan dimanapun dulur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.